Halo, kembali dengan Anwar di Buka Sampul Buku. Kali ini aku mau bahas bukunya Andrea Hirata yang berjudul Orang-Orang Biasa. Jadi novel ini adalah novel yang paling baru dikeluarkan oleh Andrea Hirata. Menurutnya novel ini adalah novel yang paling cepat dia selesaikan. Dan memang sih buku ini gak terlalu tebal dan cerita yang diberikan juga sederhana sebenarnya. Tidak memiliki banyak intrik dan membuatnya ringan untuk dibaca. Walaupun twist yang diberikan juga cukup mengejutkanku gitu. Novel ini terbilang sederhana, tetapi novel ini sangat menghibur. Aku dibawa ketawa terpingkal-pingkal ketika membacanya gitu. Dimulai dari nama tokohnya sampai cerita sederhana yang sangat menggelitik. Sensasi membaca buku ini sangat menghibur dan ringan, sehingga kita dapat menyelesaikan buku ini dengan cepat dan bisa membuat lupa waktu. Ini juga sebagai bukti sih kalau menurutku bahwa Andrea Hirata itu adalah memang pencerita yang baik dan sangat menghibur gitu. Sebelumnya juga di buku Sirkus Pohon, sebelum buku Orang-Orang Biasa ini, Andrea Hirata juga telah memberikan cerita yang ringan dan juga menghibur. Dan ini benar-benar adalah bukti bahwa dia memang adalah pencerita yang baik gitu. Seperti biasa sih, Andrea Hirata dalam menulis, suasana Melayu sangat kental di buku ini. Mulai dari pantun yang diberikan, nama-nama tokoh yang khas Melayu, sampai cara berbicara tokoh yang dibuat juga Melayu gitu. Sebenarnya ini bukan hal yang baru dalam penulisan Andrea Hirata, tetapi khas Melayu nan jenaka ini benar-benar sangat-sangat menghibur. Dan ini sangat seru buat dibaca walau kita lagi di coffee shop sendirian atau di manapun gitu. Benar-benar kita bisa tertawa lepas ketika membaca buku ini gitu. Menurutku juga ini bukan novel yang terkuat yang pernah dihasilkan oleh Andrea Hirata, tetapi makna dari novel ini memberikan makna yang indah. Seperti yang ingin disampaikan dalam novel ini bahwa untuk menjadi bahagia hanya diperlukan kesederhanaan gitu. Jadi itu sih yang mau disampaikan, mungkin yang mau disampaikan oleh Andrea Hirata itu seperti itu gitu. Itu aja sih yang mau aku sampaikan. Dan kutipan yang paling aku suka adalah, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di mana uang di dunia ini berada, Dina? Oke. Itu aja sih yang mau aku sampaikan, karena nggak terlalu banyak yang bisa disampaikan di buku ini. Tetapi ini adalah bisa jadi referensi novel buat kamu yang ingin tertawa lepas atau menghibur diri sendiri gitu. Ini cukup sih, ini bisa melepas stres lah kalau menurut aku. Oke, itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Bye.